Prima Wirausaha. Pemilu RAN 2019 bertemakan melangkah bersama menuju 17 April 2019. Acara ini dilaksanakan 10 hari menjelang pemilihan umum dan diikuti oleh 1.000 peserta. Tidak hanya di Jawa Tengah saja, tetapi seluruh Indonesia melakukan agenda ini. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang sehat dan bersih. Ya, hari ini tanggal 7, tepat 10 hari menjelang hari pemungutan suara, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten seluruh Indonesia menggelar acara yang sama, yaitu pemiluran dengan tema melangkah bersama menuju 17 April tahun 2019. Tentu bertujuan untuk terus menggelorakan, menyebarluaskan informasi, menggelorakan masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. Dan tentu KPU RAN ini mempunyai makna bahwa mewujudkan pemilu yang bersih, kemudian pemilu yang sehat, pemilu yang jujur, begitu. Dengan cara kita mengemas acaranya dengan olahraga, event olahraga. Harapan kami partisipasi masyarakat nanti terus naik, begitu, dengan seiring kita terus menyampaikan informasi. Dan selepas acara lari ini, KPU RAN ini kita juga gelar acara sosialisasi langsung di stage ini yang sudah tersedia. Nanti kita sampaikan tata cara memilih, terus kemudian desain surat suara, dan lain-lain lah yang nanti kita kemas dengan acara yang lebih menghibur. Untuk menggerakkan seluruh masyarakat supaya hadir pada saat pemilihan umum, KPU RI mengadakan acara ini. Dengan demikian, masyarakat akan sadar bahwa hak pilihnya sangat dibutuhkan. Ika Indraswari melaporkan. Prima Wirausaha.